Sebenarnya kenapa, Bang? Gua enggak tahu dark jokes itu apa, tapi akan gua coba. Iya, coba. Orang apa yang meninggal? Orang apa? Orang kalian semua. Kelemahnya. Yo guys, welcome back to my channel. Oke teman-teman, gue kali ini bakal nge-reaction video lucu ya. Dari request kalian, gue coba mencari video lucu tanpa melihatnya. Iya, gue akhirnya punya cara biar gue bisa buat gunting lucu. Nih, lihat nih. Udah kayak emak-emak gak gue? Iya, kostum gue udah kayak emak-emak nih. Jadi kayak kita bakal nge-reaction dengan kostum emak-emak. Oke. Oke, yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, di like, dan di komen ya teman-teman. Langsung aja kita mulai videonya, supaya langsung go, let's go. Yang belum klik tombol subscribe, silahkan di subscribe, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Kusut pula ini, baru mulai udah gak diizinin teman-teman. Oke. Oke, video pertama. Stis, orang pertama yang jokes-nya... Dark banget, dapat 500.000. Ya, let's go! Sebenarnya kenapa, Bang? Gua enggak tahu dark jokes itu apa, tapi akan gua coba. Iya, coba. Orang apa yang meninggal? Orang apa? Orang kalian semua. Kelemahnya. Untuk para koruptor, mungkin kalian bisa senang dengan hukuman yang ada di Konoha. Tapi apakah kalian bisa senang dengan hukuman part 2? Iya. Kabur. Kabur, gelap. Tapi bohong. Ya kan, kalau gua kabur siapa nanti yang ngontennya? Yes. Sila. Oke, kenapa nih Sila? Latihan menggambar. Oke, Sila. Oke. Cap tangan. Li apa Li? Gelap banget ya. Next, kok jadi gelap gini, guys? Ketika lo realiza gajian nggak numpang lewat karena buka deposit bisa dari mana aja. Duit gajian endorse bangke. Gak kira bakal lucu, ternyata endorse. Udahlah, next. Apa juga kerjaan bapakmu tuh, Jul? Influencer, Om. Kayak gimana tuh kerjanya, Jul? Mau lihat ke Om? Bapak lagi kerja nih di rumah. Kenapa nih? Lato-lato nih? Mas Wahyu, terima kasih gift-nya. Semoga sehat selalu. Tren-tren sekarang ya. Makasih. Tapi lumayan guys, sebenarnya buat kayak gitu dapet cuan. Tapi gue juga gak ngerti itu jalur namanya ngemis online ya. Gue gak tahu itu kenapa orang nge-gift ya. Ya mungkin orang nge-gift ya di TikTok itu rata-rata pada suka kalau lo tersiksa gitu. Kalau lo tersiksa maka suka udah kayak film-film ya. Next. Apa nih? Anjay, Shahrukh Khan versi Cimahi ya. Diam. Udah Bang, cukup. Next. Wah, apaan tuh? Jangan kabur. Ayam, Cuk. Terus dikejar. Ya, kemana tuh ayam? Di belakang. Ayam. Eits. Ini ngapain dah? Ya, hilang. Jadi ayamnya. Hah.
nguber-nguber ayam kostum ya, kagak jelas banget sih. Penasaran, buru cek di link. Ancuk! Oke, endorse ya. Orang cari duit, kita tidak boleh emosi. Kenapa bang? Udah, macul nih guys. Nasinya pakai cangkul. Bang, macul lah tuh. Bang, itu nutrisi sih, nutrisi. Zat-zat karat itu masuk ke situ semua ya. Aduh, gokil. Itu mereka udah kebel ya, jangan ditiru sih sebenarnya. Kalau kata dokter kagak boleh tuh. Oke, lanjut. Nanti kita tanding. Ini kita tanding aja deh. Gua patahin kaki lu. Gua patahin kaki lu. Jangan begitu dong. Bro. Lah, gua atlet, bro. Iya, kalau dipatahin kaki, ah lu gua masuk penjara. Nanti kita tanding. Ini kita tanding aja deh. Gua patahin kaki lu. Ada dendam tersendiri Bang Densu ya. Dia tidak tahu siapa mau dipatahin. Sultan Anar itu bos senggol dong. Lanjut. Coba sebutin hal apa yang pengen banget kamu lakuin atau dapetin tapi dilarang sama orang tua. Apa tuh? Pengen jadi pembalap F1. Mas John, saya akan melakukan apapun asal bisa bicara sekali lagi dengan orang tua saya. Iya. Ini hati gua terkena anjay. Lanjut. Hamzah pasrah. Semua yang dilarang orang tua insya Allah baik untuk anak dengan berbagai sudut pandang. Joerangproperty.com. Hey, Anda jualan, kenapa Anda komen terus? Cita-cita dari dalam kandungan pengen banget di rumah Min di usia 17 tahun, tapi nggak dibolehin keluarga karena keluarga juga masih ngontrol. Kosong. Wo xiang yao dai ni. Gelap. Ya. Next. Anjay, GTA. GTA versi ibu. Ini emak siapa guys, sumpah keren banget. Anjay, mau belok. Gue yang panik. Hal ya yang gua takutin kalau mama gua kayak gini. Anda tahu motor sen kan belok kiri, apalagi ini tanpa sen. Dia kayak gimana bos? Makanya gua agak panik tadi ada mobil lewat. Ini kalau kalian denger soalnya lagu gue GTA, cuma kayaknya copyright deh. Jadi harus gua hilang-hilangin ya. Next. Komplikasi tato tergemes. Oke, Pikachu. Ekspresinya aja agak ngeselin. Apa ini apa? Serigala buntut Pikachu. Oke. Doraemon versi Cina ya. Apa ini guys? Oh, perpaduan jerapah dengan naga ya. Palalat ini. Perpaduan kucing dengan macan. T-Rex kurus kagak makan. Dinosaurus seperti T-Rex. Apa ini? Orang-orang purba di tubuh. Apa ya? Gue pernah sih ngelondein. Ekspektasi gue, gambaran gue seperti macan guys. Pas udah jadi seperti ini. Jadi kayak bulldog aja. Ini hidungnya ngapa kayak gini dah. Next.
Ini macan versi kucing, tapi emang ada sih kucing kayak gini. Wede, burung Garuda ya. Oke. Okay. Garuda, kenapa lu burung Bina? Aduh. Tragedi tak terduga. Oke, kenapa nih? Belok kanan. Maskan. Ah, babi, babi, kamu ini selalu merusakkan aja ya. Meresahkan ya. Drill babi guling gak sih itu? Sebelum dimasak digulingin dulu. Babi guling, iya. Oke guys, videonya cukup sampai sini aja ya. Karena gue gak pengen lama-lama. Ya udah guys. Nah, cukup epic sih ini. Cukup lucu dan cukup gelap juga. Aduh, thank you sih udah nonton ke channel ini. Jangan lupa di klik like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Langsung aja yang belum klik like. Dan BTW, gue pengen bilang ke kalian, di setiap video gue gak pernah namanya menggunakan teks apapun ataupun skripsi, skrip apapun. Skripsi, gue mau ujian dong ya. Skrip apapun. Jadi so, kalau misalnya ada kata-kata yang buruk, silahkan dibuang. Ambil kata-kata kalau emang ada kata-kata baiknya. Kalau emang gak ada, ya udah, jadikanlah konten gue sebagai hiburan semata yang bisa menghibur kalian. Thanks buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa, seperti biasa, like, comment, and share. Dan gue di sini, gue Fadli. Sampai jumpa di next video. See you, dan bye. Bye-bye.